Dari mana Pak? Dari Kabupaten Sisingil. Bagaimana Pak di sana Pak? Makan kita 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemudian diselingi juga dengan makanan yang lain. Terutama mie juga Pak. Bukan diselingi itu, ditambahin Pak itu namanya itu. Ini intervensi lagi itu namanya itu. Jadi pagi, siang, malam itu makan nasi, kemudian kita tambah lagi. Itu masuk ke dalam bagi ini lagi ya. Luar biasa. Ini yang membuat konsumsi permintaan beras kita semakin tinggi. Kasih dong kepada orang-orang kita yang lain, Pak. Di dunia ini masih ada 900 juta orang yang kelaparan, Pak. Di dunia ini, Pak. Jadi kasihan kalau Bapak makan sendiri. Yang daerah Afrika, kemudian daerah gurun itu sekarang banyak kekurangan tanah, Pak. Tidak ada lahan untuk bertani dan tidak. Tapi Bapak kemudian makan pisang, kemudian makan singkong, makan putih, makan sagu. Sehat nggak? Sehat juga. Berat badannya berapa? 65 kilo. Kira-kira indeks massa tubuh ibu berapa? 55. Kok jadi berapa? Ya, jadi Bu, Bapak sekalian, kami menemukan data. Di Indonesia ini sekarang punya dua penyakit.